So, okay, kita start. Gimana? Nama penulisnya Abraham Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari MIT, Cambridge, lahir pada tanggal 7 Disember 1928. Noam Chomsky dibesarkan di keluarga yang berada, berpendidikan tinggi. So, kita tak hairanlah kalau dia ni dapat pendidikan sampai dia ni menjadi seorang yang powerful bila dia dah besar. So, dia ni dari kecil suka sangat membaca sampai kan dia ni tertarik dengan teori anarkisme. Dia bukan anarki yang sembarang-sembarang tau. Dia ada anarki yang dia rasa macam di pendapat dia lah, anarki ni dia sebab dia rasa manusia perlukan kebebasan untuk menjadi manusia yang better. So, itu apa yang Chomsky cakap lah. So, okay, dia merupakan ayah kepada 3 orang anak. And dia ni pertama kali menjadi profesor di universiti di mana di fakulti bahasa moden dan linguistik sebelum kemudiannya dipromosikan menjadi institute profesor pada tahun 1976, sebuah gelaran yang diberikan kepada anggota fakulti yang telah memberi kontribusi yang besar dalam perkembangannya. Chomsky ni telah mengajar linguistik selama 50 tahun di MIT dan kemudiannya pencet pada tahun 2005. So, Chomsky ni tidak hanya dikenali sebagai ahli bidang linguistik saja, tapi juga di dalam bidang politik. Lebih daripada 100 buku dia telah tulis dan 30 daripadanya adalah berkenaan dengan politik. So, sejak tahun 1965, dia telah menjadi salah satu tokoh yang paling kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Syarikat. So, sebenarnya dia lebih dikenali sebagai the father of anti-war berbanding dengan the father of linguistik. So, sebab dia ni sukakan ke dan dia banyak kritik tentang negara dan bangsa dia sendiri.